بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, رسول الله وسلم bersabda, حق المسلم على المسلم ستون. Kata Rasulullah SAW, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Rasulullah SAW ditanya, apa saja 6 perkara tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika dia undang kamu dalam acara, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah bayar hamukallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. Yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya.